pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten kota tertentu. Halo pemimpin muda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua Selamat siang, maaf selamat pagi dan selamat datang di puncak acara Lead the Fest 2021 pada hari ketiga Perkenalkan saya Hasna Jamilah selaku MC untuk acara Lead the Fest 2021 pada hari ini Nah, di rangkaian puncak acara Lindofest bisa teman-teman saksikan melalui pemimpin ID University dan juga aplikasi video selaku partner resmi live streaming Lead the Fest 2021. Sebelum kita mengikuti rangkaian acara pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Oke, okay, semoga lagu Indonesia Raya mampu meningkatkan kembali rasa nasionalisme di dalam diri kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, teman-teman di sini, siapa nih yang udah ikutan rangkaian Lead the Fest dari hari pertama dan kedua kemarin? Boleh dong ditulis di kolom komentar gimana sih perasaannya ataupun apa sih yang dirasakan saat mengikuti Lead the Fest? Satu kata untuk Lead the Fest, boleh ya ditulis di kolom komentar. Nah, seperti yang teman-teman tahu, mungkin ada yang baru join di hari ketiga ini, izinin aku memperkenalkan Lead the Fest lagi. Jadi, seperti temanya, uh, Leading in the New Era, di mana konteks Lead the Fest pada tahun ini kita ingin menitik beratkan pada pelestarian nilai gotong royong untuk mendukung upaya menang bersama melalui untuk bisa menghadapi pandemi ini. Nah, tema leading in the new era ini diambil sebagai respon atas segala perubahan yang terjadi saat ini yang akhirnya memaksa kita untuk mau lebih tekun mengamati dan belajar untuk beradaptasi. Jadi yuk teman-teman kita belajar bersama di Lead the Best. Karena kami melalui Lead the Fast ini, pemimpin.id ingin mengajak segenap elemen bangsa untuk berdiskusi mengenai kepemimpinan di era yang baru. Bukan hanya kepemimpinan menghadapi krisis, tetapi juga bentuk kepemimpinan yang relevan di masa yang akan datang. Acara ini merupakan forum dialog lintas generasi dan lintas sektoral menjadi ruang untuk para pembelajar dan pemelajar kepemimpinan di Indonesia. Jadi, nggak ada batasan usia ataupun pekerjaan, teman-teman. Jadi, ajak teman-temannya yang lain ya untuk join di Lead the Fest pada hari ini karena kita masih ada rangkaiannya sampai tanggal 18 Agustus. Dan juga, teman-teman, rangkaian Lead the Fest ini enggak akan terjadi tanpa dukungan dari para pihak-pihak terkait. Salah satunya ditukung oleh PT Paragon Teknologi and Innovation serta rekan media resmi kami, yaitu Metro TV, Media Indonesia, dan Medcom.id juga dukungan dari para kolaborasi kolaborator dari organisasi yang turut menyesua, menyukseskan pe, untuk rangkaian acara itu pas 2021 salah satu rangkaian acara itu pas 2021 yaitu e, pemimpin.id berkolaborasi bersama wiker.id untuk membuka donasi menang bersama di mana donasi ini kita ingin mengajak menggalang dan bersama teman-teman semua di sini untuk kita mengadakan 1000 APD untuk para nakes dan supir ambulans yang masih berjuang di garda terdepan menangani COVID-19. Jadi teman-teman yang pengen donasi langsung aja ke link di bawah ini atau ke wikar.id slash menang bersama. Langsung aja ya teman-teman bisa berdonasi mulai seribu rupiah. Oke, okay, dan juga teman-teman untuk setiap rangkaian webinar sesi ini terdapat sertifikat yang bisa teman-teman dapatkan nih melalui setiap acara sesinya. Dimana link absensi sertifikatnya akan dibagikan oleh admin atau pimin melalui kolom chat dan teman-teman bisa langsung mengisi link absensinya. Untuk catatannya, link absensi hanya dibuka satu jam setelah tautannya diberikan. Oke, okay. dan juga teman-teman jangan lupa juga ini yang gak kalah serunya. Di mana? Di setiap sesi kita akan membagikan merchandise eksklusif list dari Lead the Fest untuk teman-teman yang ikutan share keseruan sesi di hari ini melalui Instagram story-nya. Dan jangan lupa ya tag Lead the Fest dan juga pemimpin Indonesia di Instagram biar kita bisa ngecek siapa nih yang bakal beruntung mendapatkan merchandise eksklusif dari kita. Nanti pengumuman pemenangnya akan kita informasikan di akhir sesi ini. Oke, okay. nah ini teman-teman pasti udah nggak sabar nih untuk sesi pagi ini ya. Di mana sesi pagi ini kita bakal throwback nih. Kita throwback, kita belajar lagi dari para pahlawan yang dulu... Kita nggak bakal bisa berhasil. Kita nggak akan bisa uh, merdeka tanpa ada para pahlawan ini, teman-teman. Jadi, seperti semangat Fest juga, yang dimana kita ingin mengajak teman-teman merayakan hari ulang tahun Indonesia, bukan hanya tentang kemerdekaannya, tetapi juga untuk mengenang para sejarah dari para pahlawan kita dan semangat kepemimpinan, hingga kita bisa belajar bareng nih, biar kita bisa juga mengopi semangatnya. Nah, di sesi webinar pembuka pada puncak Lido Fest di hari ketiga ini, kita akan membahas nih, udah pada tahu belum nih ya temanya? Oke, okay, temanya buat pagi ini kita akan membahas True Leadership Story from Indonesia's National Heroes. Nah, pada sesi kali ini juga kita udah kedatangan nih moderator kita yaitu dari Chief Executive Officer Pemimpin Ideal. Pemimpin ID Jadi kita langsung hadirkan nih uh, moderator dari tim pemimpin.id yaitu Bapak Darmaji Suradika. Beliau juga telah hadir nih bersama kita. Kita sapa langsung aja ya. Halo Mas Aji, halo Pak Aji ya. Selamat siang. Selamat pagi. halo Hasna, pagi teman-teman halo. halo pagi Kak Aji. Gimana nih kabarnya pagi. Kak Aji? Alhamdulillah kabar baik, sehat-sehat. Apa kabar Haduh. Hasna? Oke, okay, baik juga nih Kak Aji, semangat nih aku pengen belajar dari pahlawan-pahlawan nih. Oke, okay, Kak Aji sendiri kesibukannya apa nih di tengah pandemi kayak gini dan PPKM? Di tengah pandemi banyak di pemimpin.id ya, jadi kita banyak program-program online, salah satunya hari ini gitu ya, Lead the Fest. Kita menyebarkan inspirasi, menyebarkan cerita, dan menyebarkan pelajaran gitu, jadi... Uh, memang fokusnya di pemimpin.id Gimana supaya kita bisa terus memberikan uh, ilmu Buat teman-teman semua anak-anak muda Calon pemimpin bangsa di masa depan Oke, okay. nggak sabar banget nih aku belajar bareng ya Terutama di sesi pagi ini Kalau Kak Aji sendiri udah siap ya Untuk memandu sesi webinar ini? Siap banget Oke okay. karena webinar ini bakal asik banget teman-teman kita bakal belajar bareng sejarawan untuk mengenang para pahlawan Langsung aja ya aku berikan ke moderator kita untuk Aji dipersilahkan Oke okay. terima kasih uh, Hasna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Selamat pagi para penonton di video di uh, pemimpin ID University uh, Welcome to pemimpin.id uh, dan selamat datang di Little Fest. Hari ini dan sesi pertama ini kita akan membahas sejarah ya ini uh, jujur sesi paling favorit buat buat saya pribadi gitu jadi uh, karena saya suka dengan uh, belajar sejarah gitu ya uh, saya suka mempelajari bagaimana bangsa ini dulu terbentuk uh, karena saya yakin kalau kita ingin menyiapkan masa depan maka kita harus memulainya dengan melihat bagaimana bangsa ini dulu didirikan gitu ya Bagaimana dulu para pendahulu kita menyiapkan dasar-dasar dari bangsa ini. Oleh karena itu di setiap Lead the Fest di setiap uh, tahunnya gitu ya pasti ada satu sesi yang membahas tentang sejarah. Jadi tadi uh, karena pemimpin.id didirikan memang sebagai rumah untuk berdiskusi tentang kepemimpinan. Uh, harapannya, hari ini kita bisa belajar kepemimpinan dari pendahulu kita. Gitu ya. Bagaimana mereka dulu uh, menjadi pemimpin, bagaimana pemimpin-pemimpin selanjutnya disiapkan, dan seterusnya. Oke, okay. jadi uh, hari ini kita akan kedatangan uh, dua uh, narasumber yang luar biasa. Yang pertama, langsung saja saya panggil, ada Pak Zainal C. Erlangga. Pak Zainal ini merupakan penulis buku HOS Cokraminoto Raja Tanpa Mahkota. Halo Pak Zainal. Halo apa kabar, Mas Pak? Haji, apa kabar? Pagi. Sihat, ya. Baik. Aku panggil Mas saja boleh ya, Mas Zainal biar Oh iya biar dong. Lebih mas mas ini, dong emang masih muda kan? Makanya daripada Pak kayaknya uh, apa iya. uh, lebih enak kalau Mas gitu ya. Betul betul. Tua banget. Oke, okay, Mas Zainal ini uh, peneliti se sejarah di Bank Indonesia 2020 sampai sekarang ya Mas, uh, dewan redaksi Nusantara News dari 2017 sampai 2019, asisten kepala biro kemahasiswaan Universitas Bakri 2012 sampai 2016 dan juga asisten uh, Ibu Nur uh, Ibu Murnyati Sudibyo dari Musikaratu di tahun 2016. Jujur Mas Zainal bukunya bagus banget. Saya sudah baca sampai selesai. Oh, <laughs> buku cuman, buku cuman. <laughs> buku yang ya, ya. Pak Cokroaminoto. Yoi, saya sudah sudah baca Mas sampai selesai. <laughs> Maka hari ini kita berdiskusi banyak ya Mas tentang tentang Pak Cokroaminoto ya, dan siap. juga tentang para para uh, pahlawan Indonesia lainnya. Oke, okay, selanjutnya saya uh, undang narasumber berikutnya, narasumber yang kedua ini juga uh, luar biasa sekali ada uh, Pak Asep Kambali. Pak Asep Kambali juga sejarawan dan founder dari Komunitas Historia Indonesia atau KHI. Beliau pernah menempuh pendidikannya sebagai uh, lulusan dari uh, pendidikan sejarah di UNJ tahun 2000, uh, menempuh uh, S1 pada saat menempuh S1 juga aktif di uh, Mendirikan Komunitas Historia Indonesia dan juga merupakan Ketua Umum BEM jurusan sejarah UNJ periode 2001-2002 dan setelah S1 beliau melanjutkan pasca sarjananya di Universitas Paramadina jurusan corporate communication uh, dan uh, beliau juga pernah uh, memiliki beberapa karir sebelumnya seperti site manager Museum Bank Mandiri general manager di uh, rumahku Heritage dan juga uh, pernah konsultan PR dan menjadi kepala museum Hudi di Kota Solo. Oke, saat ini beliau dikenal sebagai guru sejarah keliling, historiapreneur history dan uh, trainer di Indonesia. Halo Mas Asep kembali. Apa kabar Mas? Halo Mas. Apa kabar Mas? Mas Haji. Kabar baik. Selamat Bang Gena, datang kembali kabar. di. Oh, ya, kan, Selamat saya, datang saya, kembali saya, di pemimpin.id ya. kom nih Mas. Ya, Udah kedua kalinya ya Mas Asep gua, ya. ya. <laughs> siap. <laughs> Oke, Mas Mas Asep dan uh, Mas Zainal. Uh, hari ini kita akan berdiskusi tentang sejarah, gitu ya. Tadi seperti saya sebutkan di depan, kita tidak bisa menentukan masa depan kita kalau kita tidak tahu kita itu uh, sebenarnya cerita masa hmm, lalu kemana. kita seperti apa dan bagaimana kita di, dilahirkan, gitu ya. Mungkin untuk memulai diskusi, kita berbicara tentang Indonesia terlebih dahulu, Mas Asep dan Mas Zainal. Dulu kan Indonesia itu dilahirkan pada saat para pahlawan itu memperjuangkan Indonesia gitu ya. Indonesia itu masih menjadi imagine community, gitu. belum belum ada gitu ya. Bahkan eh, di apa eh, Pak Cokroaminoto pun tidak menyebut Indonesia pada saat itu ya, menyebutnya Hindia Timur kalau nggak salah ya. Mungkin Mas Zainal nanti silahkan dikoreksi bila bila salah. Jadi pada saat itu belum ada suatu bangsa namanya Indonesia. Nah. Lalu bagaimana mereka bisa menyebarkan visi itu kepada terutama ke anak-anak muda gitu ya kepada bangsa Indonesia bahwa ada suatu bangsa imagine community tadi gitu ya dan kita harus meraihnya dan kita harus merealisasikannya. Nah, gimana sih caranya mereka dulu menjual visi ke Indonesiaan itu? Mungkin kita bicara dari situ terlebih dahulu. silahkan mungkin Mas Zainal terlebih dahulu, Mas. Terima kasih, terima kasih Mas Aji. Jadi ya. kalau kita bicara tentang pahlawan kita di masa itu dalam situasi yang penuh keterbatasan ya alat komunikasi tidak secanggih sekarang kemudian mm -hmm. modernisasi tidak menyergap seperti sekarang tapi pada masa itu mereka itu daya juang untuk melakukan satu kontribusi dan memberikan kenyadaran kepada rakyat atau eh, kepada dirinya sendiri itu sangat tinggi misalnya begini cokro aminoto itu kan lahir 1882 dia itu hmm. dianggap menjadi tokoh yang uh, sentral pada masa itu karena dia orang yang sudah menjelajahi dunia dalam tanda kutip lewat bacaan, lewat buku di mana hmm. ketika itu kebanyakan orang tokoh masih belum uh, menjelajah dunia lewat literasi dan segala macam. Cokro sudah membaca itu. Dia membaca tentang demokrasi, dia membaca tentang uh, sosialisme, dia membaca tentang negara-negara yang baru merdeka. Dia juga membaca tentang sejarah kebangkitan bangsa-bangsa uh, Asia dan seterusnya. Dari sanalah timbul satu input yang kemudian dia olah dan dia racik dan dia apa namanya sebarkan kepada halayak melalui pidato-pidato, melalui tulisan-tulisan. Uh, dan kita tahu bahwa uh, kita tahu bahwa uh, cokro itu adalah seorang orator ulung, seorang penulis, ya dan juga sebagai uh, apa namanya pemimpin pergerakan yang uh, otentik ya pada masa itu. Hmm. Nah, hmm. Cokro sendiri misalnya, eh, ketika dia berorasi itu banyak sekali orang-orang eh, yang kemudian terhipnotis dalam tanda kutip, terinspirasi. Bagaimana dia membicarakan hmm. tentang kondisi bangsa Indonesia yang menjadi sapi perahan bangsa asing, dianggap sebagai semut hmm. manusia ya, oleh kolonial. Hmm. Dia hmm. mengajak bangkit buat rakyatnya. Dia tidak suka yang namanya sekat-sekat eh, apa namanya lokal. gitu orang yang Jawa tidak merasa menjadi satu satuan dengan orang Madura misalnya dan dan segala macam karena itulah dia muncul untuk menyadarkan bangsanya rakyatnya pada masa itu dengan bahasa-bahasa rakyat dengan tulisan-tulisan hmm. yang cukup bisa dipahami oleh rakyat walaupun dia inputnya dengan bacaan-bacaan yang berat begitu ya tapi dia, yeah, yeah. dia dia olah dia dia konsepkan sesuai dengan uh, uh, apa tingkat pengetahuan dan latar belakang rakyatnya sehingga dari sanalah mudah terikat, mudah tersentuh rakyat dan akhirnya menjadi uh, mem memahami ternyata Indonesia uh, dalam tanda kutip ya uh, pada masa itu hmm. dia Belanda atau Nusantara begitulah itu dalam kondisi hmm. yang sedang uh, terjajah, terdiskriminasi hmm. dan banyak hmm. kekayaan kita di dikeruk oleh kapitalis. Uh, Oke. Okay. tadi. Oke berarti walaupun um, Visinya itu besar, habis itu uh, tadi uh, Mas Zainal juga bilang sebenarnya tinggi gitu ya, uh, tapi mampu ditranslate atau mampu dibahasakan bahasa rakyat. Sehingga rakyat Indonesia betul. pada saat itu menerima gitu ya, jadi tidak tidak bingung, nggak ngawang-ngawang istilahnya gitu ya Mas Zainal ya. Mereka mengerti betul, oh hmm. seperti inilah uh, mimpinya begitu ya Mas Zainal ya. Oke, okay. Mas Asep mungkin dan, silakan Mas mau menambah. Oh ya, silakan Mas Zainal. Masih ada yang mau ditambahkan? Dan yang kedua, selain itu, selain dia bisa mengemasnya dalam bahasa yang baik, yang sederhana, dia juga punya daya pikat di dalam cara penyampaian. Dia disebut harimau hmm. mimbar, mimbar pada masanya. Soekarno muridnya yeah, yeah. itu meniru gaya su, gaya uh, Cokro dalam berorasi. Cokro. Kalau host Cokro Aminoto sebagai harimau mimbar julukannya, maka Soekarno sebagai podium. Jadi pada masa itu. Uh, bahkan menurut sejarawan senior Anhar Gogong dalam penelitian di bukunya Mengatakan bahwa tidak ada yang uh, Beda atau mungkin Nyaris sama lah semuanya Gaya orasinya hmm. Soekarno dengan Cokro Maka kalau uh, pengen melihat uh, Cokro berorasi Bisa melihat Soekarno karena kita tidak ada dokumen hmm. Yang bisa kita lihat Bagaimana ya. Cokro Cuma kita tahu itu, kalau suaranya bariton itu. Gitu ya Mas Zainal ya Suaranya berat, suaranya kencang Katanya berat, sampai ke belakang lantang. terdengar gitu ya Betul. Bahkan ribuan masa okay. ketika uh, su apa, si Cokro keliling daerah sebagai Ketua Serikat Islam, ketika dia hendak berpidato itu, lautan masa itu keti seketika hening, dan sampai-sampai trompah kakinya Cokro aminoto itu terdengar gitu loh, untuk be uh, maju ke mimbar hmm. dengan komisi yang melenting kayak Gatot Gaca, dengan yeah, tatapan yeah. yang tajam, suara bariton, itu mampu membuat mereka itu seolah-olah lupa oh. uh, dalam situasi yang sedang lapar mungkin yang sedang sedih yeah, mungkin yeah, yeah. tapi mampu digerakkan diikat hatinya oleh Cokro itu kepemimpinan yang karismatik seperti Cokro itu sangat luar biasa di masa itu ya itu ya ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. thank you thank you uh, Mas Zainal Mas Asep silahkan Mas uh, ingin menambahkan bagaimana dulu yang masih bentuknya masih ngawang-ngawang Indonesia gitu ya, mampu ditranslate dalam bahasa yang dimengerti oleh uh, rakyat Indonesia pada saat ini dan akhirnya bisa menjadi bangsa gitu ya suara saya ada ya Mas Aji masuk masuk masak masuk eh okay, uh, memang tadi apa yang disampaikan uh, Bang Zainal ya soal cokro mm -hmm. uh, menjadi inspirasi buat uh, generasi muda di zamannya gitu jadi um, ini membuktikan bahwa anak-anak muda selalu menjadi motor penggerak ya misalnya menjadi pelopor hmm. dalam perubahan gitu. Nah, um, mimpi tentang Indonesia merdeka sebenarnya mimpi yang sudah lama dipendam ya. Hmm. Tapi mimpi itu terkristalisasi ya menjadi kenyataan uh, pasca politik etis. Jadi uh, pendidikan yang uh, digaungkan oleh pemerintah kolonial sebagai bentuk dari uh, apa namanya politik etis ya salah satunya adalah melalui pendidikan maka muncullah anak-anak uh, muda Indonesia anak-anak muda Hindia Belanda yang tercerahkan jadi terdidik tercerahkan hmm. nah uh, mengutip Pak Anhar Gonggong generasi sebelum uh, mereka mengenyam pendidikan ya disebut generasi uh, otot generasi yang berjuang okay. dengan Uh, otot ya dengan peperangan di mana-mana dan itu membuktikan uh, nyaris mostly kita mengalami kekalahan gitu jadi uh, sedikit ada yang menang sedikit juga uh, dan lebih banyak malah kita selalu kalah dalam setiap perperangan, kenapa karena secara teknologi secara uh, kecakapan ya keilmuan mm -hmm. kita uh, soal perang dan lain sebagainya ya saat itu kita tidak memiliki banyak kerajaan-kerajaan yang diadu domba juga Uh, ya, masih konvensional. ya uh, Kita tidak punya yeah. senjata api yang Senjatanya menggunakan musuh. Juga punya, ya. Ya. <laughs> Betul, dan lain sebagainya. Nah, maka memang uh, generasi otot ini begitu lama kita uh, mengalaminya. Nah, kemudian pasca uh, politik etis yang kita mendapatkan pendidikan, anak-anak mudanya, disinilah yang disebut generasi otak. Ya, hmm, mereka bergerak yeah. dan berjuang dengan lebih terorganisir, maka. Muncullah organisasi-organisasi pergerakan. Jadi uh, ini membuktikan kalau di awal abad 20 muncul organisasi-organisasi pergerakan, maka di awal abad 21 ya, di tahun 2000-an gitu uh, muncul banyak organisasi komunitas gitu. Nah, saya sendiri kami mendirikan Komunitas historia Indonesia di 2003 tetapi uh, benihnya sudah dirancang di 2002. Kemudian berdiri oh, okay. Bike to Work Indonesia Ya di tahun 2005, kemudian berdiri uh, Blood for Life ID di tahun 2009 yang mengumpulkan darah. Jadi organisasi-organisasi komunitas muncul di awal abad 21. Walaupun memang di tahun-tahun uh, itu juga ada. Dan kami memang muncul sebelum ada sosial media. Nah, maka kalau dilihat ke abad 21, sebenarnya yang menarik begini, uh, yang bergerak justru adalah anak-anak muda, mas. Gitu. Dan ya. anak muda di masa itu usianya belasan tahun belasan gitu. tahun. Kalau sekarang ya. muda 20-30 ya mas ya. Kalau 30, dulu tuh, muda ya, tuh 20 belasan dulu. gitu. Ya. Dulu tuh belasan gitu. Jadi ya. bisa dibayangkan uh, yang namanya uh, apa Budi Utomo ya. Tetapi hmm. uh, menarik ada organisasi namanya Tionghoa Weiquan 1900 belas ya. Organisasi hmm. uh, masyarakat Tionghoa. Kemudian Tionghoa Weikuan bikin THHT, Tionghoa Hak Tong ya. Sekolah hmm. pertama orang Tionghoa ya. Uh, itu sekarang sekolahnya masih ada di Tangerang ya ganti nama mm -hmm. jadi Pahoa School. Kemudian eh uh, berdiri Jamiat Khair ya 1908 berdiri mm -hmm. Budi Utomo. Mm -hmm. Nah, kenapa Budi Utomo menjadi uh, momentum kebangkitan nasional? Nah, karena memang bukan uh, keagamaan atau bukan uh, etnis ya yang diangkatnya gitu mm -hmm. tapi lebih kepada kemanusiaan, pendidikan kemanusiaan, dan lain sebagainya. Ya, ya, nah ya. nah karena Budi Utomo itu kalau sekarang di abad 21 ini seperti uh, apa kita bisa.com ya si, si Timi bikin yeah. kita bisa.com. Uh, yeah. Jadi karena dia crowdfunding ya mengumpulkan crowdfunding uh, Oh. Uh, anggaran yeah, yeah, yeah. untuk beasiswa. Kenapa? Karena yeah, yeah. Mereka yang sekolah itu kan anak orang mampu, anak orang kaya, anak-anak yeah, yeah. bangsawan, anak bupati, wedono ya atau camat, yeah. demang, pokoknya yeah. para pejabat-pejabat bangsawan yang kaya. Nah, anak-anak ini sadar waktu itu loh guys negara kita dijajah ya ternyata gitu dan lebih yeah, 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 ironisnya lagi loh bokap nyokap kita kerjanya untuk pemerintah Belanda benar ya benar. ternyata gitu ya gitu masa dan saya mereka berkerja, gitu. Ya. Yeah. ini yang ini ini menarik mas Asep aku jadi jadi penasaran mas Asep uh, apakah hmm. ini artinya sejarah itu terulang kembali gitu jadi kalau dulu kan uh, berperangnya lewat otot lalu ada politik orang-orang hmm. uh, ya. pulang dari pendidikan tercerahkan akhirnya membentuk komunitas yang akhirnya memerdekakan gitu kan ini Betul. ini 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 kalau kalau saya melihat ya uh, sekarang kan beberapa 10 tahun 15 tahun terakhir banyak anak-anak bisa kuliah di luar negeri, pulang ke Indonesia hmm. membuat komunitas contohnya kayak mungkin Indo Relawan, apa lulusan dari ya. US gitu ya. Habis hmm. itu Timi juga lulusan apa dari US, banyak orang-orang uh, yang mendapat beasiswa ke luar negeri, pulang, membentuk komunitas. Apakah ini berarti juga sejarah itu se sebenarnya sedang berulang? Gitu Mas ya Ya, uh, yang disebut sejarah berulang sebenarnya tidak akan mungkin ya karena Hmm. apa spasial dan temporal sejarah uh, hmm. apa berbeda gitu ya apalagi pelakunya gitu. Hmm. Jadi nah hmm. yang mungkin adalah uh, berulang itu polanya gitu ya. Jadi pola okay. dalam sejarah itu bisa saja mirip gitu. Ya. Nah, hmm. jadi kembali ke uh, zaman dulu anak-anak muda hmm. itu kemudian uh, bergerak ya bersama-sama dalam sebuah organisasi kedaerahan maka Mimpi-mimpi itu kemudian uh, kalau kata Benedict Anderson adalah imagine community tadi itu baru Betul. dikristalisasi di uh, Kongres pemuda pertama dan Kongres pemuda kedua yang kemudian menghasilkan uhum. Deklarasi Sumpah Pemuda. Nah uh, sebelum saya menjawab pertanyaan tadi ya uh, uh, yang pulang dari West dan sebagainya, nah saya ingin cerita bahwa anak muda yang umur belasan tahun ini kemudian berkongres, ya mereka uh, umurnya belasan tahun, pelajar. Um, kemudian anggota Pramuka atau Pandu waktu itu dan paling uh, yang paling gokil menurut saya adalah mereka uh, mendeklarasikan uh, apa mereka ini anak-anak kosan ya dan mm -hmm. mereka mendeklarasikan uh, sumpah pemuda itu di dalam kos-kosannya di Jadi dalam kos-kosannya anak kos umur belasan tahun mendeklarasikan sumpah pemuda di dalam kos-kosannya bayangin sekarang mm -hmm. anak umur belasan tahun kalau ngekos ngapain? mungkin tiktokan ya gitu jadi kontribusi kontribusi anak muda zaman dulu bisa jauh lebih besar dan dan pemuda di zaman dulu lebih tua pemikirannya lebih dewasa daripada apapun cara berpikir cara bersikap dan cara bertindaknya ketimbang anak anak muda di zaman sekarang gitu jadi kalau yang mewakili hmm. pemuda saat itu uh, di masa dulu ya belasan tahun kalau sekarang kalau ada acara di US di Euro, di Eropa atau di Australia dimanapun yeah. Yang anak muda yang hadir itu pasti udah tua-tua orang-orangnya, gitu. Udah 28, 27 gitu. Padahal kalau yang lain itu belasan tahun. Nah, bayangin Bung Karno aja sudah dianggap tua, dia nggak ikut Kongres pemuda. Padahal usianya baru 27 tahun saat itu. Ya, baru kan 27, ya? Baru 27. Ya, ya, ya. ya. di umur dua, usia 26, Bung Karno mendirikan eh, PNI, Partai Nasional Indonesia. Maka di umur 27 beliau sedang kampanye. Nah, pada saat beliau hmm. kampanye lah Kongres pemuda itu terjadi dan yang bikin Kongres okay. ya anak-anak belasan tahun. Nah, menjawab yeah, pertanyaan yeah. tadi yang uh, di zaman sekarang uh, itu betul ya. Jadi uh, banyak mereka-mereka yang ini saya saya uh, sangat bangga dengan mereka ya. Diaspora diaspora Indonesia yang telah mengenyam pendidikan yang uh, apa namanya sangat baik itu pulang ke Indonesia menjadi pelopor pergerakan. Ada yang bikin ruang guru, hmm. ya. ada yang yeah, bikin yeah. Uh, apa. Uh, tadi uh, kita bisa berarti relawan ya. ya banyak gerakan-gerakan sosial kemanusiaan, pendidikan dan sebagainya yang didirikan oleh mereka-mereka yang saya pikir akhir-akhir ini sangat diperlukan, sangat bermanfaat. Nah, maka hmm. memang moto-moto rumah milenial yang saya menjadi penasihat di dalamnya, anak muda tuh saat ini harus seharusnya berdaya, berkarya hmm. dan kemudian bermakna. Jadi memiliki kebermanfaatan bagi manusia yang lainnya gitu. Nah, dan mm -hmm. harusnya dengan teknologi saat ini anak muda zaman sekarang harusnya bisa lebih keren ya kontribusinya ketimbang uh, anak muda uh, di masa lalu tentunya ya. Karena zaman yeah, sekarang yeah. kan sudah lebih canggih gitu, Mas. Nah, Mas Asep uh, sedikit tentang anak muda tadi. Lalu bedanya uh, masa lalu dan masa sekarang mm -hmm. anak mudanya apa ya? Tadi kan Mas Asep bilang mereka itu uh, umur belasan aja pikirannya sudah sudah maju gitu ya. 27, 26 sudah bikin partai gitu ya. Hmm. Nah apa yang kira-kira yang membedakan anak muda zaman dulu sama uh, sekarang. Uh, soal tantangan Mas jadi lingkungan yang dihadapi hmm. uh, sosial politik dan lain sebagainya kemudian uh, akses informasi hmm. ini berbeda hmm. ya kalau zaman dulu akses informasi terbatas ya Geruang gerak juga terbatas. Uh, lingkungan uh, yang mereka bisa akses juga terbatas hanya melalui seperti bang Jenal tadi bilang hanya melalui buku mereka bisa akses bacaan kartu ini bisa terbuka karena majalah yang ia baca ya kan e, bung Karno hmm. bisa menembus dunia ya berkeliling dunia dengan bacaan walaupun e, bung Karno belum pernah kuliah di luar negeri gitu ya tapi pemikirannya hmm. bisa jauh lebih luas gitu ya karena beliau membaca ya, ya. Gitu. nah jadi zaman okay. sekarang anak-anak nggak -anak baca itu, nih ya anak-anak ya, ya, sekarang nggak ya, ya. baca cuma lihat tiktok doang gitu Ya kan, scroll TikTok gitu ya. Anda sekarang reels di Instagram gitu. Dan reels yang diakses, yang, di, yang diakses bukan obrolan saya dengan Bang Jena gitu. Yang diakses adalah ya sesuatu, sesuatu yang yang hibur aja, yang ya tontonan. Ya, ya, ya. Uh, apa, Jadi kurang dalam ya, ya, Mas ya. Betul, konten-konten kayak Mimi Peri misalnya, konten-konten yang ya yang receh-receh lah gitu ya. Seperti <laughs> itu, Mas. Oke, okay, oke okay, Mas Satsep. Oke, okay, uh, mas zainal tadi berbicara tentang anak muda ya. gitu ya. Kita kembali tadi ke Pak Cokro. Uh, Pak Cokro itu kan kalau nggak salah memimpin Syarikat Islam pada saat puncaknya, uh, dia uh, beliau memimpin sekitar 2 juta member atau 20 juta ya. Sa saya uh, lupa numbernya tapi uh, Pak Cokro itu pada saat itu masih berusia sekitar 33 tahun ya kalau nggak salah. Jadi masih masih muda gitu saya, saya kira itu pada saat itu pada saat pak cokro menjadi bapak kos itu di rumah cokro beliau itu udah umur 40 45 gitu tapi ternyata masih umur 33 ya jadi meroleh nggak jauh sama umur saya sekarang gitu saya ngeliat wah, udah memimpin 20 juta member gitu itu uh, menurut mas uh, zainal kenapa mas kok bisa dulu seorang cokro masih muda umur 33 mampu membuat gerakan yang begitu masif di indonesia gitu? Ya, um, terkait tadi ya soal anak muda mm -hmm. yang udah punya uh, gerakan dan uh, inspirasi di zaman dulu ya. Kita tahu lah ya, misalnya Tan Malaka dalam usia 27 tahun waktu itu telah menerbitkan risalah yang bernama Narda Republik Indonesia yaitu menuju Republik Indonesia. Itu sebuah karya yang wow. berat yang menjadi cita-cita Indonesia. 27 ya. Nah, sekarang, kemudian menjadi apa Indonesia ke depan itu gagasan yang disampaikan Nathan Malaka ketika umur 27 tahun. Kemudian tadi hmm. itu ketika memimpin syarikat Islam, ketika mulai memimpin syarikat Islam itu pada usia 30 tahun. Ya. Wow. Tadi sudah disebut juga <laughs> misalnya eh, apa namanya? Soekarno ketika mendirikan PNI umur 26 tahun. Dan hmm. Muhammad Hatta ya, ketika kemudian dia ya. membuat heeh uh, pledoinya ya Play di usia ya. yang 26 tahun juga. Nah, banyak karya-karya misalnya di usia 26 tahun ya eh, Bung Hatta sudah menulis Indonesia merdeka sebagai pledoi di pengadilan Negeri Belanda. Kemudian Bung Karno di usia 25 tahun juga telah melahirkan apa yang namanya pemikiran tentang nasionalisme, islamisme, marxisme di apa juga menulis tentang uh, menuju Indonesia merdeka. Jadi banyak, satu juga Muhammad Yamin misalnya, 25 tahun dia sudah punya konsep gagasan tentang persatuan dan kebangsaan Indonesia. Banyaklah hmm. usia, usia Muda, Syahrir. Ya. kemudian uh, Sudirman ketika memimpin gerilya itu umur yang cukup uh, apa namanya? muda 30-an tahun, 32 tahun gitu. Terus kemudian hmm. juga apa ya uh, di sana mereka memiliki satu uh, kekuatan untuk uh, apa membangkitkan masa dan membangun uh, kesadaran kolektif itu yang penting mereka minorita, minoritas minoritas hmm. pemuda-pemuda yang minoritas tapi justru mereka bisa memobilisasi masa dalam satu gerakan dalam satu pemikiran itu yang hmm. yang 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 pertama yang kedua tadi uh, soal apa namanya tadi uh, sumpah pemuda. Kalau mm -hmm. kita baca ternyata orang-orang atau anak-anak muda yang menghadiri Sumpah Pemuda itu cuma usianya dari 18 sampai 20 tahunan rata-rata. Tapi mereka sudah berpikir berat, sudah memikirkan bangsanya, tumpah ruah bertempur ide, mm -hmm. menggali kesadaran kolektif dalam satu pertemuan yang kemudian bersejarah gitu. Dan itu sangat luar biasa. Mm Hal-hal -hmm. yang mm -hmm. kemudian membuat uh, mereka bergerak, tentunya yang tadi, mereka merasa senasib seperjuangan. Yang kedua. Uh -huh. Karena pada masa itu ya tidak ada pilihan lain pada masa itu kecuali kita harus mulai membangun satu uh, kesadaran karena mereka adalah kalangan elit-elit-elit modern ya. Elit modern itu orang-orang yeah. terpelajar ya. Karena sebelum sebelum uh, pendidikan netis itu elit tradisional, bangsawan dan segala macam. Ketika Mulai uh, politik etis elite -elit modern inilah Atau kaum terpelajar inilah yang kemudian memimpin uh, Panggung Indonesia Untuk membawa negerinya Terus hmm. uh, yeah, yeah. Saat itu juga bahwa pemuda uh, Memiliki satu kecakapan Sendiri-sendiri misalnya gini uh, Soekarno itu dia memiliki Kecakapan di dalam uh, Membuat satu Konsep-konsep berpikir tentang Indonesia masa depan dalam Uh, tulisan tulisan yang dalam tanda kutip propagandis misalnya dia juga hmm. menjadi pemimpin yang apa namanya yang bisa membangkitkan masa berbeda dengan Hatta misalnya pada masa itu dia sebagai uh, kecenderungannya administrator dia seorang yang hmm. rapi dalam catatan rapi dalam menulis kemudian bahasa bahasanya yang lebih santun dan normatif tapi hmm. bernas gitu loh kemudian mm -hmm. uh, Cokro Aminoto yang dia membawa Islam sebagai identitas untuk menyatukan bangsanya. Pada masa hmm. itu si Cokro membawa Islam bukan karena soal soal agama, tapi pada masa itu tahun 1905 bahkan mayoritas penduduk e, Nusantara itu Islam, 95%. Hmm. Menurut Jadi cara menyatukannya itu. gitu ya, Mas Zainal ya. Hmm. Karena pada saat itu Betul, again ya itu belum itu. ada nation Indonesia gitu ya. Betul. Jadi dia cara menyentuh uh, rakyat raket itu adalah dengan menyentuh uh, 95% itu melalui tali agama Islam itu. Oke. Okay, samping lagi okay. karena dalam sejarahnya Islam menjadi uh, umat yang paling tertindas di Nusantara pada masa itu sehingga ketika dibangkitkan mereka okay. akan siap menyambutnya dengan segera gitu. Dan okay. yang Iya. Uh, terkait tadi uh, cokro um, se uh, sedikit aja karena kan uh, pemimpin pemimpin.id ini dilahirkan kita pengen menjadi uh, apa nilai value-nya gitu ya semangatnya itu pengen ya. menjadi rumah cokro modern gitu kan dimana rumah kecil sederhana aja tapi para pemimpin besar bisa datang pemimpin muda ya nggak sungkan datang buat belajar gitu ya egaliter nggak ada namanya senior junior semuanya bisa belajar gitu ya mungkin uh, Mas Zainal uh, karena Mas Zainal juga meneliti banyak tentang Pak Cokro gitu ya sebenarnya apa sih value nya rumah ini gitu apa khasnya rumah ini sampai akhirnya tadi para pemimpin masa depan itu mau datang dan pemimpin besar juga datang ke situ gitu kira-kira apa value utamanya gitu? yang pertama rumah itu disebut juga kalau kata Pak Anhar Gomong adalah rumah ideologis karena di satu di sana hmm. tempat bersatunya seluruh ideologi orang berkumpul bertamu hmm. datang baik yang diundang ataupun ingin berdiskusi dengan Cokro berbagai kalangan dari tokoh komunis yang kemudian komunis hmm. ya kemudian nasionalis nasionalis netral agama kemudian ada nasionalis Islam ada Ahmad Dalan di sana datang ada Ki Hajar Dewantara datang jangan lupa loh Ki Hajar Dewantara itu pernah hmm. menjadi ketua Serikat Islam cabang Bandung Kemudian uh, ada okay. uh, apa namanya Tan Malaka juga datang ke sana. Kemudian ada Semaun Darsono dan seterusnya. Jadi di sana mm -hmm. mereka berdiskusi, menepikan seluruh perbedaan ideologi dan lain-lain untuk membicarakan keindonesiaan dalam konteks sekarang ya. Kalau ke Indonesia, hmm, yeah, yeah. tapi dalam konteks itu adalah di zaman bangsa ini bagaimana untuk bisa uh, keluar dari uh, keterpurukan dan penjajahan. Kemudian <laughs> uh, yang faktor kedua adalah kebesaran cokro itu sendiri. Cokro itu adalah ketua Sarekat Islam yang pada masa penduduknya masih kecil, masih sedikit, anggotanya uh -huh. sudah 2,25 juta. Yang pada masa itu hmm. sangat besar dan Sarekat Islam adalah sering disebut sebagai organisasi politik pertama, gitu loh. Yeah, dan yeah, kemudian yeah. di, di, di Sarekat Islam itu juga banyak orang-orang uh, besar dan juga perjuangannya hampir ke seluruh bidang, bahkan perjuangan buruh kerja 8 jam, cuti hamil, tidak uh -huh. boleh bekerja di bawah umur, itu sudah diperjuangkan syarikat Islam pada masa itu. Hmm, ya, ya. Kebesaran Cokro itu yang kemudian orang dalam tanda kutip ingin berdiskusi, ingin berguru, dalam tanda kutip mengalap ilmu, dan seterusnya. Misalnya Soekarno. Uh -huh. Soekarno ketika dia mulai berinteraksi atau bertemu dengan Cokro itu, karena dititipkan oleh ayahnya. Karena ayahnya, uh -huh. selain kenal biasa dengan Cokro juga uh, ter, ter, terkagum-kagum dengan karisma Cokro. Dia ingin putranya Soekarno ingin seperti Cokro, makanya dia titipkan ke rumah Cokro ngekos ya untuk sekolah di sekolah. Itu waktu itu SMA. Nah di masa itu uh, Soekarno ketika hadir di sana sudah ada beberapa tokoh lang senior yang lain kayak Alimin, kayak Musso dan lain-lain sebagainya. Kemudian datanglah Kartosuwiryo gitu ya dan di rumah kos yang sangat dalam teruk memprihatinkan kondisinya di depan itu untuk keluarga cokro di belakang itu untuk ngekos-ngekos anak-anak kosan SMA dan anak, anak muda sama di loteng itu disekat sekat-sekat kamar kecil beralaskan tikar dengan penerangan yang enggak ada penerangan dan segala macam itu mereka kemudian setiap malam dan 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 beberapa apa, hari yang tidak ditentukan mereka rajin diskusi dengan Cokro. Soekarno Soekarno Soekarno, berarti intinya diskusinya itu ya, Mas Zainal ya. Berarti kuncinya oh, di, di di tempat diskusinya, tempat ideologinya tadi gitu ya. Jadi saya tambahkan misalnya ketika Soekarno baru masih anak culun ya datang ke rumah Cokro, dia itu masih ini masih di pojokan gitu, belum berani ber, bergabung dengan senior nasional yang sedang diskusi. Mungkin dia masih disuruh-suruh masih disuruh suruh untuk ngambil minuman segala macam karena karena Sukarno sering mendengarkan diskusi maka dia diajak ke lingkaran diskusi itu ayo cokro ikut gitu loh disitulah dia kemudian langsung bertanya berapa besar sih VOC uh, mengambil kekayaan dari Indonesia Cokro langsung menjawab VOC mengambil kekayaan kita uh, lebih dari 1.800 juta golden Alimin kemudian uh, menyambungnya karena itulah banyak petani miskin yang berusaha hidup dengan Uh, uang 2, 1, eh uang 2,1 eh ke bulannya. Jadi hmm. hmm. Berarti diskusinya, diskusinya itu bangun. mengalir gitu ya. Betul. Dan eh yeah, yeah, uh, yeah. sampai kemudian akhirnya hal yang perlu diteladani yeah. di oleh Cokro adalah dia membangun satu apa ya? benih ke dalam murid-muridnya itu uh, tidak hanya dalam bentuk diskusi tapi dia juga dalam bentuk uh, aplikasi di lapangan gitu ya. Uh, dia me, apa misalnya Cokro, Cokro itu uh, sorry. misalnya Soekarno, Soekarno itu mempelajari mm -hmm. pemikiran uh, Cokro dan termasuk orasi itu karena dia sering diajak-ajak untuk uh, pergi ke cabang-cabang di daerah di syarikat Islam melihat yeah. dia, dia uh, berpidato dan seterusnya. Nah singkat singkatnya Cokro ini kemudian uh, selain rumah ideologis, kemudian dia lahir juga murid-muridnya yang berbeda ideologi tapi dalam satu pangkuan cokro gitu misalnya soekarno dia kemudian berakhir menjadi seorang tokoh nasionalis netral agama saya tidak mau memisahkan nasionalis dengan islam karena seorang islamis juga nasionalis di saat zaman itu ya kan jadi saya ingin menyebutnya soekarno sebagai tokoh nasionalis netral agama dibimbing dibukakan pintu perkenalan awal pemikiran dan juga karakternya oleh cokro kemudian ada semaun darsono yang kemudian menjadi Uh, pentolan nasionalis komunis. Kemudian ada Kartosuwiryo yang bahkan dia pernah menjadi sekretarisnya Cokro, menjadi tokoh yang nasionalis Islam yang pada akhirnya mereka terlibat peperangan, pemberontakan yeah, yeah, PKI yeah. di Muso ditumpas oleh Soekarno juniornya. Kemudian Dai TII Kartosuwiryo ditumpas oleh Oke, okay, sepertinya Mas Zainal terkendala sinyal. Oke mungkin ke Mas Asep, Mas Asep, ya. e, pertanyaan yang, yang yang mirip nih gitu ya. Apa value masih kita masih berbicara dari rumah ini gitu. Apa sih sebenarnya value rumah Cokro ini yang akhirnya bisa melahirkan banyak pemimpin, Mas, Mas ya. Asep? Uh, saya kira Mas Aji diperlukan uh, satu ruang bersama ya. Seperti tema dari HUT RI tahun ini adalah tumbuh apa uh, Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Ya Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Nah, jadi dalam satu pilar dari tema dari Indonesia Merdeka itu adalah ruang bersama. Nah, ruang kebersamaan atau ruang bersama. Nah, ruang bersama inilah yang diperlukan saat ini oleh seluruh generasi muda bangsa Indonesia untuk bisa mengembangkan kapasitasnya, ya, membangun dirinya. Nah, rumah Cokro yang menjadi kos-kosan banyak para pemuda pergerakan itu. Ibarat kawah chandra di muka gitu. Jadi tempat berlatih, tempat mereka menempa diri gitu. Dan setelah itu kemudian mereka bergerak di dunia real gitu dan mereka menjadi aktor-aktor perubahan. Walaupun di masa republik setelah berdiri republik banyak teman-teman Bung Karno yang teman-teman satu kos-kosannya gitu yang uh, juga menjadi pemberontak misalnya seperti Carlos yeah. Subirio gitu ya. Mm -hmm. Yang kemudian mm -hmm. dihukum mati oleh uh, Bung Karno sendiri gitu dengan uh, apa namanya ke surat keputusannya. Jadi sambil menangis Bung Karno juga ikut menandatangani surat keputusan mm. uh, tentang hukuman mati dari Kartosuwiryo Subirio yang Notabene adalah teman kos-kosannya sendiri gitu. Teman satu perjuangan yeah, yeah. di masa lalunya. Nah, it, saya kira uh, rumah itu adalah rumah uh, tempat menempa diri dari para uh, pemuda gitu. Maka hari ini diperlukan satu ruang dan ruang itu hmm. sebetulnya bisa dimulai dengan uh, hadirnya teman-teman di pemimpin ID ini gitu ya dengan yeah. uh, uh, sebagai sebagai satu wadah gitu ya sarana bagi anak muda untuk membangun kapasitasnya menghadapi tantangan uh, global masa kini. Nah ini diperlukan mm -hmm. uh, apa? cara-cara untuk merubah paradigma tetapi satu hal begini Mas Aji ya Indonesia di masa depan itu akan tetap ada manakala generasi muda hari ini mampu menjaga sumpah persatuan di atas segala perbedaan gitu Jadi kalau wow, kita okay. ingin Indonesia tetap ada di masa depan maka jaga sumpah persatuan di atas segala perbedaan itu gitu nah yeah, yeah. saya yakin bahwa anak muda masa kini sekarang sudah mulai enggan belajar sejarah sudah mulai lari hmm. meninggalkan sejarah nah maka diperlukan satu upaya sistematis ya dari mulai paradigma yeah. cara berpikir cara bersikap dan cara bertindak ini harus dibangunkan di anak-anak muda kita hari ini gitu yang pertama adalah bahwa Indonesia yang merdeka saat ini tidak lahir oleh berkat perjuangan segelintir umat Islam atau sebagian besar umat Islam yang teriak, "Allahu Akbar!" gitu. Tetapi negara yeah. ini oleh umat agama Umwa. lain, betul, um, betul. oleh etnis lain, oleh golongan lain. Kita punya teknisi yeah. Simatupang Kristen, kita punya Herman Johannes Kristen, kita punya Adi yeah. Sucipto Kristen, kita punya Laksamana Joni dari Tionghoa, kita punya AR Baswedan dari Arab, dari etnis Arab gitu. Artinya semua bangsa sebagai tempat persinggahan jalur perdagangan rempah dunia ini menyebabkan kita dihampiri, dilewati, dilalui bahkan disinggahi oleh berbagai bangsa sehingga melahirkan yeah. cita rasa yang berbeda. Tidak ada sekompleks negara kita dengan 1331 etnis, 187 penghayat kepercayaan dan 6 agama yang begitu kompleks. Soto aja ya bayangin nih. Soto dari dari bagi Indonesia Barat sampai Indonesia Timur itu beda-beda beda, -beda, beda ya? Indonesia Tengah angkotnya <laughs> kecil, gitu kan? Jadi kalau yeah. melihat karena itu sangat kompleks maka menarik. Jadi kembali Indonesia hari ini adalah berkat perjuangan masa lalu dari para pendiri, para pahlawan bangsa kita. Artinya kemerdekaan hari ini adalah berkat pengorbanan dan perjuangan mereka dan dan yeah, saya hari yeah. ini di sini bisa ngomong seperti ini berkat perjuangan dan pengorbanan orang tua saya. Nah, maka masa depan Indonesia maju itu adalah berkat perjuangan kita hari ini. Maka kalau sejarah itu ditulis oleh mereka yang menang, maka masa depan itu diciptakan oleh kita yang berjuang. Jadi kita hari ini harus yeah. berjuang menjaga sumpah persatuan di atas segala perbedaan dan itu poin besar, nilai besar ya. Kalau nilai-nilai kepahlawanan tentu ada keberanian ya, ada mm -hmm. uh, bayangin saat zaman kita berperang kita keluar rumah meninggalkan anak dan istri dan mungkin dalam hati kita berpikir tidak pernah akan kita kembali ke rumah itu. Nah, dulu yang wow, dilakukan ya. oleh para pejuang bangsa sedemikian itu. Nah, sekarang kita keluar rumah untuk bekerja masih berpikir bahwa nanti akan ada janji makan bareng di rumah dan seterusnya. Kalau zaman dulu tuh nggak ada. Bahkan meninggalkan rumah sama-sama, ya. Bayangin tuh hmm. long march tentara Siliwangi dari Jawa Barat ke Jogja kan? Dan yeah, dari Jogja yeah. kembali ke Jawa Barat, itu kan sesuatu yang uh, rumahnya bahkan dibakar, di bumi hanguskan, ya di, hmm, di Bandung Lautan yeah, Api yeah. itu, gitu. seperti itu, mas. Gitu. Jadi yeah. zaman dulu, maka kita harus berterima kasih. Makanya saya kesel, mas. Banyak zaman sekarang anak-anak <laughs> kalau saya tanya pahlawan di uang aja, pahlawan yang ada di uang sepuluh ribu siapa? Nggak tahu, ya Gak nggak mau dari nama apa. Sekolah-sekolah di TMS Simatupang itu bilangnya dari nama kue, nama nama bunga, nama pohon. <laughs> Maka ada yang bilang nama binatang dan mogot itu kan keterlaluan. Gitu. Nah. Wow. Karena, karena Mas, selama kita kemerdeka merayakan 17 tahun Indonesia Merdeka itu yang kita lakukan cuma panjat pinang, balap karung, makan pupuk. Tidak nah, ada itu, upaya, makanya, tidak ada upaya bener. belajar sejarah yang benar gitu. Betul, betul. Makanya kita delete the vest, pas kita pastikan selalu ada gitu, Mas kita belajar sejarah gitu. Ya. Karena ini ini hmm. penting banget gitu. Mas Asep tadi Mas Asep bilang kan menjaga keindonesiaan persatuan gitu ya itu menarik uh -huh. banget tuh Mas Asep. Sekarang ya. ini kan kita ini di dalam kondisi pandemi ini kan sebenarnya mirip kayak perang ya. Jadi korbannya uh -huh. aja udah seratus ribu lebih gitu kan, sama kayak korban perang gitu kan. Nah uh, tapi yang, yang yang kita lihat sekarang itu uh, Indonesia menghadapi peperangan ini masih belum benar-benar bersatu gitu kan. Jadi masih kayak kayak men, apa uh, ter, terpecah pecah lah, gitu perjuangannya gitu. Ya. Ini kalau kita balik lagi kita konteksnya sejarah gitu. Ini kita mengandaikan gitu Mas Asep. Seandainya dulu para 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 tokoh bangsa yang dulu itu hadir saat ini gitu ya. Mereka hidup di zaman sekarang pandemi gitu. Kira-kira ya, mereka akan melakukan apa Mas Asep? Misalnya tadi ada Pak Soekarno, <laughs> Pak Hatta, yeah. Tan Malaka, Pak Cokro gitu. Misalnya mereka menghadapi pandemi hari ini nih, kira-kira gitu. mereka yeah. apa, akan apa sih? Mereka bikin IG story kan gitu, di Instagram yeah. atau bikin waktu, TikTok gitu atau gimana? Gitu. Ya yeah, waktu pandemi tahun 1918 ya pandemi influenza, mm -hmm. eh, para pemimpin bangsa kita eh, atau anak-anak muda saat itu eh, belum ada ceritanya tuh ya. Yang muncul adalah hmm. eh, para dokter. Cipto Mangunkusumo misalnya yang berhasil mengendalikan pes gitu ya di uh, Jawa hmm. dan uh, banyak tokoh kedokteran lain gitu. Tetapi namanya Bung Karno belum muncul tuh di tahun uh, 1920-an belum masih sekolah. Ya artinya hmm. cerita uh, cerita hari ini kalau mereka ada hari ini ya kita mesti lihat konteks saat itu di dimana mereka hidup. Jadi uh, Bung Karno pernah mengalami pandemi ya influenza yang bahkan itu jutaan orang meninggal di Hindia Belanda gitu. Nah kalau hari hmm. ini uh, kita menghadapi pandemi dan sudah jutaan yang terkonfirmasi, tetapi kita bisa mengendalikan bahwa yang meninggal masih 100 ribu korbannya gitu, maka semestinya ya hari ini anak muda hari ini bisa belajar dari masa lalu gitu. Hari ini semestinya kita bisa lebih kompak lagi gitu. Nah kalau zaman dulu yang dilakukan oleh anak muda adalah menyatukan gerakan, gitu ya, menyatukan gerakan dan bahkan hmm. banyak, banyak anak muda yang kemudian mencari aliran, mencari, mencari, mencari wadah, ya. Jadi kalau nggak bergerak dan dalam satu organisasi, ya mereka nggak akan dapat, nggak akan dapat tempat gitu, nggak akan dapat ruang gitu. Kalau sekarang ruang-ruang okay. itu menariknya, mas bisa diciptakan sendiri-sendiri. Banyak orang yang populer 2 juta orang di TikTok saya nggak kenal tuh. Jadi sekarang ini bisa dibuat ruang-ruang sendiri oleh mereka sendiri dari dalam kamarnya gitu. Nah, semestinya ruang-ruang yeah, yeah. ini kemudian ada connecting door-nya gitu yang harusnya disatukan satu sama lain. Mm. Nah, saya kira lead, lead the best lah bisa menjadi pelopornya gitu. Jadi yeah, uh, yeah. kalau zaman dulu ruang itu diciptakan oleh segelintir orang, kemudian pemuda yang lain uh, ikut ter tertarik dan bahkan mendaftarkan diri memasuk ke ruang-ruang itu termasuk di rumahnya Cokro misalnya. Nah kalau hari ini ruang-ruang itu diciptakan oleh masing-masing dan kelihatannya jalan masing-masing gitu. Bahkan ada narasi-narasi oh. ya oposisi dan uh, koalisi gitu. Nah ini yang saya kira yeah. uh, <laughs> ini nggak akan bisa ketemu. Maka perlu satu ya, ruang bersama ketemu. untuk menyatukan yeah, yeah. gitu, untuk menyatukan nah, ini. Mas saya uh, yeah. satu satu lagi apa? K kuncinya berarti apa, Mas? Tadi kan ada connecting the door gitu kan. Nah, kalau sekarang kita mau nih bikin connecting the door-nya itu apa nih yang harus dilakuin buat apa membongkar tembok tadi? Gitu? Ya, saya kira uh, tujuan bersama ya uh, yang harus ditetapkan uh, bersama-sama dan yang yang oh, berikutnya adalah harus jelas soal visi ya, dan misi sih? ya harus jelas. Ya, kalau kan sebenarnya gini, visi misi bangsa ini sudah jelas, hanya saja banyak anak muda yang nggak paham. Mungkin Mas Aji tahu nggak visi misi bangsa Indonesia apa? Nah. Banyak anak muda, Mas Aji, yang gak paham visi misi dari bangsa Indonesia. Visi dari bangsa Indonesia, apa misi dari bangsa Indonesia? Apa misi. Nah, visi dari bangsa Indonesia adalah "Merdeka Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur". Nah, adil dan itu makmur visinya ya. ya kan? Kemudian, misinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu misinya. Jadi, untuk mencapai tadi, kita harus ikut misi. Nah, maka kita harus menentukan okay. visi misi kita dalam hidup saat ini, kalau dalam uh, kemerdekaan. 45 Uh, uh, apa 17 Agustus 1945 visi misi ditetapkan dalam undang-undang dasar dan sekarang menjadi visi misi kita yang terus menerus kenapa karena kemerdekaan itu proses kebersatuan itu proses hmm. semuanya itu proses merdeka itu bisa saja besok kita dijajah lagi bersatu bisa saja ya, besok ya. kita bercerai berai maka Uh, kemerdekaan itu proses, bukan hasil, bukan akhir gitu. Saya itu selalu mengatakan kemerdekaan ini proses. Hmm. Kenapa? kan harus terus diperjuangkan, harus terus dijaga dengan perjuangan kita sama-sama dengan menjaga sumpah persatuan di atas segala perbedaan itu salah satunya. Jadi maka yeah, ini yang yeah, harus ditetapkan yeah, yeah. kembali, Mas. Ditanamkan tonggak-tonggak uh, sejarah, ditanamkan uh, apa rule of the game-nya gitu. Jadi anak-anak muda ini harus paham lagi frame keberbangsaan, wawasan kebangsaan, wawasan uh, Nusantara, wawasan kebangsaan itu kan. Uh, paradigmanya adalah kebudayaan, wawasan Nusantara paradigmanya hmm. adalah kemaritiman, Arkipelago kita. Maka uh, spasial temporal uh, kebudayaan ini harus dikuasai oleh anak muda. Jadi kalau kata hmm. Anhar Gonggong, kalau mau cinta sama negara ini, kalau mau tahu uh, tentang Indonesia, ya kita kalau mau punya kepedulian terhadap Indonesia, ya, kita harus belajar sejarahnya Indonesia. Kalau kita yeah, mau mencintai, yeah. kalau saya kalau kita mau mencintai seseorang, mau mengambil hatinya perempuan, misalnya karena saya laki-laki, mm -hmm. saya harus tahu sejarahnya, di mana lahirnya, hobinya apa, orang tuanya siapa. Maka kita bisa mengambil hatinya. Kan kayak gitu. Okay. Jadi sebenarnya yeah, yeah, sesimpel -se 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 yeah. itu sih, Mas, Mas Haji. Ini Mas, okay, Bang okay, Jena udah okay, okay, masuk okay. nih, Mas Haji. Udah, Bang Jena udah kembali. Oke, okay, ini udah hampir jam 11. Jadi saya ke pertanyaan terakhir dulu gitu ya. Tadi kan kita sudah berbicara di masa lalu gitu, nah sekarang kalau kita merelevansikan ke uh, hari ini gitu ya apa yang value-value apa tadi kita sudah berbicara anak muda zaman dulu uh, yang tetap bisa dibawa dan tetap relevan nih ke anak-anak muda jadi biar anak-anak muda ini juga kayak oh oke okay. uh, dulu kayak gitu ya berarti sekarang saya pun masih bisa dilakukan value-nya masih relevan dengan zaman sekarang kira-kira apa mas uh, Zainal? Ya yang pertama adalah uh, tentang kerelaan untuk uh, memberikan apa namanya kontribusi untuk uh, bangsa ya itu pasti. Oke. Okay. Pelapan kan sampai sekarang ya. Betul kerelaan dan kerelaan itulah yang kemudian mewujud dalam satu kontribusinya dalam bentuk apa itu yang sekarang kita mm -hmm. uh, bisa gali dari uh, tadi platform-platform komunitas yang kemudian hadir itu mm -hmm. sebetulnya konteksnya mm -hmm. adalah kontribusi dalam konteks kekinian. Gitu. Karena kita mm -hmm. bilang bahwa kepahlawan itu bukan sekarang ini bukan uh, apa uh, paradigmanya bukan hanya uh, bukan lagi untuk mengangkat senjata ya karena sekarang adalah bagaimana uh, pahlawan itu adalah orang yang kerelaan berkorban berjasa untuk bangsa ini misalnya atlet kemarin yang kita menang di badminton itu adalah pahlawan untuk konteks sekinian yeah. Indonesia yeah. jadi jangan yeah. sampai yeah. kemudian kita mendefinisikan kepahlawan itu bersandar hanya kepada masa lalu akan habis itu tokonya digilas oleh zaman. Mm anak muda makin lahir ke sini makin ke sini itu makin jaraknya jaraknya ke masalah itu makin hmm. lebar. Mereka punya dunianya Tujuh. sehingga diperlukanlah konsep-konsep uh, kepahlawanan baru yang kekinian yang kontekstual hmm. gitu Sehingga mereka bisa uh -huh. membangun uh, apa namanya narasi baru, inspirasi baru yang kemudian diwariskan lagi ke generasi berikutnya begitu. Itu ya, yang ya. pertama. Terus yang kedua uh -huh. adalah uh, untuk untuk kepahlawanan adalah mereka harusnya uh, punya uh, role model di da dalam konteks sekarang. G Maksudnya gini, se uh, kekurangan kita di masa ini adalah sebetulnya kekurangan role model. Kebanggaan kepada tokoh itu sudah mulai menipis. Hmm maka karena itulah oh, okay. seharusnya kita termasuk dari pimpinan itu membuat panggung-panggung yang lahirnya satu role model-role model, role toko -toko model toko baru ya. dalam segala bidang, betul. Yeah, yeah. yang kemudian ini menjadi yeah, yeah. inspirasi baru karena gini, saat ini ketika uh, kebanggaan terhadap tokoh, role model terhadap tokoh krisis maka yang muncul adalah kebanggaan terhadap diri sendiri, narsisme yang berlebihan <laughs> karena, itu yang bahaya karena ya karena itulah yeah, 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 yeah. Ya karena itulah dia akhirnya merasa pantas untuk uh, menjadi seseorang yang pemimpin lah. Padahal dengan modal yang cekak, kontribusinya defisit, jejak rekam tidak yeah, ada. Yeah. Karena kebanggaan pada diri sendiri begitu kuat, akhirnya dia tampil pede aja untuk mencalonkannya itu gitu. Karena ada yeah, yeah, krisis yeah, yeah. Yeah. pada toko dan modal tadi, itu salah satunya. Oke, okay, oke. Okay. Terakhir, thank you, terakhir Mas, mengutip dari yeah. Cokro. untuk konteks pemimpin sekarang sebetulnya kata Cokro begini untuk menjadi pemimpin eh, apa berbicaralah seperti orator dan menulislah seperti wartawan ya dan yang itu yang pertama yang kedua pemimpin sekarang harusnya bisa menca, mem, mem, membentuk pemimpin-pemimpin baru seperti Cokro membentuk para pembesar negeri, ada Soekarno yang menjadi pemimpin di masanya, ada uh, Semaun Darsono, ada Kartosuwir dan seterusnya. Hmm. Itu adalah tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin yang dilahirkan oleh Cokro. Jadi pemimpin yang bisa melahirkan pemimpin baru itu uh, pemimpin yang harus dijiwai oleh anak muda sekarang di samping tadi nilai kepahlawanan. Itu, Mas. Oke. Oke, terima kasih Mas Zainal. Mas Asep, silakan Mas, silakan uh, jika ingin uh, menambahkan. Jadi apa value yang masih yang bisa direlevansikan dengan kondisi sekarang nih ke anak-anak muda sekarang. Ya, uh, saya ingin mungkin sekalian closing statement, Mas Aji, karena yeah, yeah. Uh, waktu. Jadi begini, uh, adalah uh, benar bahwa uh, hari ini tuh diwarnai oleh masa lalu. Nah, maka mm -hmm. generasi muda hari ini justru bisa memilih warna masa depan mereka. Kalau kita mampu mempelajari sejarah dengan baik dan benar, jadi hari ini diwarnai masa lalu maka masa depan ditentukan warnanya hari ini. Jadi kalau hari ini bekat perjuangan masa lalu maka masa depan bekat perjuangan hari ini. Nah artinya sejarah itu diciptakan. Jadi uh, untuk teman-teman belajar sejarah itu penting, ya. Jadi belajar sejarah itu penting, maka uh, mengambil hikmah dari sejarah atau mengambil nilai dari suatu sejarah itu juga penting. Tapi sebagai generasi muda hari ini ada hal yang jauh lebih penting yaitu menciptakan sejarah. Jadi anak muda hari ini seharusnya hmm. menciptakan sejarah untuk masa depan. Seperti kata Bang Janal tadi, mereka hari ini hmm. Apa yang mereka lakukan hari ini Apa yang kita lakukan hari ini Adalah sejarah untuk masa depan Menjadi contoh untuk masa depan Jadi kalau hari ini kita melakukan hal yang negatif Hari ini kita melakukan hal yang gak benar Maka masa depan kita akan di, di, dicitrakan Sebagai seseorang yang gak benar Seseorang yang negatif Maka hati-hati kita punya jejak digital gitu Jadi jejak ya, digital ya, ini ya. yang menyebabkan jejak kita negatif ya. di masa depan <laughs> Kalau dulu manusia purba di dinding-dinding gitu ya di apa diciptakan uh, dengan jejak apa uh, tangan gitu ya. Kalau masa lalu jejak digital adalah uh, dengan tulisan misalnya belakangan di periode hmm. sejarah, kalau prasejarah di dinding gua-gua, kalau pras, uh, zaman sejarah dengan luki, uh, tulisan, sebagian kecil video gitu. Tapi zaman sekarang sudah tidak ada lagi orang yang cetak film atau cuci foto. Siapa yang yeah. sudah masih bikin album foto? Kita sudah nggak ada, semuanya adanya di sosial media, di digital media di Instagram, di email, di iCloud, di, uh, di Google Drive dan lain sebagainya. Maka hari inilah menjadi kawah Chandra di muka untuk masa depan. Buatlah atau ciptakan ruang-ruang untuk anak-anak muda yang lebih luas, yang lebih besar. Dan uh, ingat, persoalan Indonesia itu sangat kompleks. Ya, persoalan Indonesia itu sangat kompleks. Maka sebagai anak muda kita harus hadir menjadi Ibarat puzzle menjadi satu keping solusi untuk menyelesaikan hmm. berbagai macam persoalan yang dihadapi negeri ini. Jangan hadir sebagai satu keping masalah. Kenapa? Karena Indonesia akan nggak akan kelar. Ibarat peta Indonesia, kalau jadi satu keping masalah nggak akan jadi itu peta Indonesia. Maka hadirlah sebagai satu keping solusi supaya negeri ini bangkit baik keren dan maju di masa depan. Itu jadi satu keping solusi anak muda. Maka berpikirlah solusi, 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 dan ciptakan ruang-ruang. Untuk bersama-sama memikirkan solusi, menentukan visi misi dan lain sebagainya agar Indonesia menjadi lebih hebat. Seperti itu. Mantap, mantap. Terima kasih, Mas Mas Asep. Ini kita ke Q&A, Mas Asep. Ada waktu sedikit untuk menjawab satu pertanyaan, mungkin atau harus keluar, harus selesai. Uh, uh, mungkin masih ada dua atau tiga menit, uh, boleh, Mas? Oke, okay. satu pertanyaan hmm. ya. Silakan teman-teman ya. panitia mungkin bisa diangkat satu pertanyaan. Iya Oke, okay, nah ini dari dia, Bogor. Bagaimana cara paling efektif untuk membangkitkan nilai-nilai dan semangat kepahlawanan pada generasi milenial? Nah, ini memperoleh, uh, silakan Mas Asep terlebih dahulu. Iya. Mas Asep. Memang, uh, kalau kita masih terus menyalahkan bangsa, menyalahkan negara, itu nggak benar. Berhentilah mengutuk kegelapan. Mari kita nyalakan lilin. Jadi, buatlah hari ini konten-konten yang inspiratif. Saya bilang sama Fatin, Fatin, kalau kamu bikin lagu galau, Fatin, mahasiswa saya di LSPR. Kalau kamu bikin hmm. lagu galau seluruh rakyat Indonesia yang ngedengerin akan galau. Maka kalau kamu bikin lagu inspiratif seluruh rakyat Indonesia yang ngedengerin akan termotivasi untuk bangkit, ya. terinspirasi. Maka konten positif harus disebarkan terus-menerus di uh, di ruang maya kita, di ruang digital kita. Nah, bagaimana cara belajar pahlawan tentu konten-konten ini, positif ini yang punya narasi-narasi ya inspirasi dari pahlawan ini dituangkan ya. Bahkan cari pahlawan-pahlawan kekinian ya pahlawan-pahlawan hmm. masa kini seperti kata kata bang jenal yang punya nilai-nilai inspirasi tanamkan saya yeah. kalau mulai ngajar selalu mulai dengan uang siapa pahlawan yang ada di uang sepuluh ribu gitu ya banyak yang nggak tahu hmm. gitu nah maka belajarlah dari uang belajarlah uang yeah, itu simbol yeah. kedaulatan negara ya Indonesia negara dengan uang terlecek di dunia jangan sampai kemudian kita juga di, dihilangkan kan ya bayangin nih hmm. untuk menghancurkan suatu bangsa nih kuat saya ya untuk menghancurkan suatu bangsa Uh, musnahkan ingatan sejarah generasi mudanya. Jadi jangan sampai wow. kita dihancurkan. Bung Karno mengatakan Meri, jas ya? merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Saya jawab ya. tahun 2006 kan Bung Karno saya jawab 2006. Kenapa kita jas merah? Karena untuk menghancurkan suatu bangsa, musnahkan ingatan sejarah generasi mudanya. Jadi uh, kalau kalau ada yang bilang hari ini kalau sejarah itu nggak ada gunanya, benturin kepala orang itu ke dinding sampai dia amnesia. Apakah <laughs> orang yang geger otak yang amnesia itu masih bernilai tanpa ingatan masa lalu atau tanpa nah, sejarah. ingatan kepala masa lagi, lalunya? Gak ada nilainya. Ya, maka hati-hati. Ya, sejarah ya, itu ya. sangat penting. Sejarah itu harus menjadi nafas kita, harus menjadi jalan hidup kita. Selalu harus belajar dari masa lalu supaya kita bisa men menjadi punya obor, ya, menjadi obor penerang hmm. sejarah itu kan di masa depan. Nah, maka cara membangkitkannya adalah dengan cara mulai belajar nilai-nilai ya, itu dari lingkungan sekitar dari buku yang ada ya dari konten-konten yang positif dan seterusnya dari setelah kita tahu e, apa nilai-nilai itu maka kita akan berpikir untuk menerapkan nilai-nilai itu ingat asupan kita sering makan gazi kolesterol sering minuman beralkohol minuman e, berpengawet minuman berpowarna bersoda diabetes cuci darah dan sebagainya maka kalau sering mengkonsumsi yang positif konten-konten dalam pikiran otak kita maka kita juga akan positif dalam memandang hidup maka asupan kita apapun baik makanan atau asupan makanan atau asupan untuk otak kita untuk pikiran kita bacaan kita harus yang positif maka kita akan positif jadi nilai-nilai itulah yang harus di, uh, diterapkan hari ini anak muda hmm. kalau konsumsinya hmm. yang negatif maka dia akan jadi negatif dan negatif kalau terus menerus konsumsi akan menjadi seolah-olah positif dan itu yang terjadi hari nah, ini okay. ya itu yang bahaya Ketansi. ya oke okay, oke okay, oke okay. Thank you banget Mas. Sama-sama. Uh, Selamat kembali. Udah hadir Bang banget. Jena, silakan Mas. Selamat <laughs> <laughs> datang Bang Sasa. Jena sehat, ya. Sehat selalu ya. Salam <laughs> siap, kenal siap, Bang Sasa. Jena. Nanti izin saya minta nomornya Bang Jena ke panitia ya untuk berkomunikasi sama Ya, ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Satset. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi Mas Satset. Ya, silakan Mas uh, Zainal. Gimana nih Mas membangkitkan tadi nilai-nilai semangat kepahlawanan terutama buat generasi milenial? Saya sepakat dengan Kang Asep sebetulnya. Jadi memang mm -hmm. kita harus bisa membangun satu narasi yang dilandasi oleh kebiasaan kita dan input kita gitu. Input kita terkait eh misalnya gini, bagaimana kita mengenal sejarah kita. Bagaimana kemudian input-input itu kemudian membentuk kita buat dari bacaan dari kebiasaan kita konten-konten positif. Saya sepakat sekali dengan Mas Asep tadi ya. Jadi intinya seperti itu dan yang kedua, sebetulnya gini, sejarah adalah selain penting juga memang untuk membangun satu apa namanya? jembatan bahwa bangsa kita itu pernah punya perjalanan panjang dan perjalanan panjang itu yang harus disambungkan ke generasi sekarang dengan uh, cara penyampaian dan kontekstual tentunya. Karena hmm. kalau kita tidak berpegang kepada sejarah, saya khawatirnya mereka tidak mengenal bangsanya sendiri. Jadi oleh karena itulah salah satu untuk membangkitkan nilai semangat itu adalah dengan uh, mengenal sejarah sebetulnya. Karena sejarah hmm. itu uh, adalah cerminan dari bangsa kita dan diri kita kedepannya. Di sejarah itu ada yeah, banyak catatan-catatan yeah. pahlawan dan ada banyak catatan-catatan inspirasi bagaimana bangsa kita lahir, pahlawan ini lahir, bagaimana disebut pahlawan. Itu banyak sekali. Dan yang kedua, sejarah juga bisa mem memeruntukkan hoak-hoak gitu loh. Karena gini, mm -hmm. kita misalnya di sekolah, kita sering dibilang bahwa kita dijajah oleh Belanda berapa? Kalau ditanya kepada 350 dia, tahun, biasanya, sudah setengah abad, lama banget gitu. Tinggal, tinggal. Emang kita ngapain aja terus itu? Padahal itu salah sekali gitu. Datanya dari mana? Ya. Dan itu tidak ada yang bisa menjawab gitu. Kalau saya bongkar misalnya, 350 tahun itu sebetulnya adalah ucapan dari penguasa Hindia Belanda yang mengatakan bahwa Belanda sudah berkuasa 300 tahun dan masih akan berkuasa lagi. 300 tahun. Lalu disambut oleh Soekarno dengan propaganda kita dijajah sekian ratus tahun. Karena itulah kita harus bangkit. Jadi untuk membangkitkan sebenarnya. Untuk membangkitkannya. Betul. Tapi dalam realitanya, dalam fakta sejarahnya, itu tidak ada dasarnya 350 tahun itu dari mana ngitungnya. Katakanlah begini. Hmm. Kalau kita ngitung dari apa ya, dari VOC ya atau BUMN Belanda lah ketika masuk, hmm. ketika berdiri tahun 1602 gitu ya. E, maka ditambah 350 tahun kita baru merdeka tahun berapa? 1952. Jika dihitung dari Hindia Belanda yang mengambil alih VOC yang bangkrut dan menguasai Indonesia yaitu 1800, maka kita baru merdeka tahun berapa? Ditambah 350 tahun. Yeah, ya, yeah. 2150. Atau terlalu kita terlalu katakanlah. kejauhan ya <laughs> Kejauhan atau okay. kita hitung dari Belanda Datang dari B di Banten pertama kali 1596 Maka yeah, kita ditambah yeah. Dobra di kan merdeka 1946 Jadi itu harus nah, kita jadi, dobra Jadi intinya memang harus dipelajari benar-benar gitu ya Jangan-jangan jangan gampang percaya aja gitu Oke kita ada satu pertanyaan lagi nih uh, Mas Zainal Waktu kita tinggal sekitar tiga uh, menit Silahkan teman-teman panitia Pertanyaan yang kedua Oke, dari Aga Adiwinawan, Cokro Aminoto banyak dianggap sebagai bapak dari para pemimpin Indonesia, Soekarno misalnya ya. Gimana caranya membentuk menjadi seperti sosok Cokro daerah saat ini? Wah ini menarik nih. Gimana kalau ada orang yang pengen uh, menginternalisasi gitu ya uh, dan pengen menjadi seperti Cokro saat ini konteksnya saat ini, Mas. Gimana kira-kira, Mas? Ya, jadi uh, Cokro itu besar selain karena dia uh, pemimpin di wadah yang besar. Dia punya sarana untuk menyampaikan gagasan dia, membangkitkan rasa rakyat, yaitu pertama melalui orasi dia. Dia berbicara. Kalau mau terdengar ya berbicara lah. Kalau mau terlihat berdiri. Gitu. Hmm. Nah, Cokro itu punya punya kemampuan untuk menyampaikan gagasannya melalui orasi. Maka itulah yang kemudian dia dikenal oleh luas oleh publik itu. Yang kedua menulis jejak digital kalau sekarang itu akan dikenang dijadikan inspirasi. Tulisan Sukarno sampai eh, tulisan Cokro sampai sekarang itu banyak. yaitu itu menjadi inspirasi. Pada masa itu tulisan-tulisan Cokro dibaca uh, oleh seluruh uh, rakyat gitu karena didengar di radio, di um, uh, di setelah setelah uh, periode berikutnya ya. Kemudian Berbicara di lapangan terbuka Nah kalau konteks saat ini adalah ya Kita harus menyebarkan inspirasi Menyebarkan uh, apa semangat positif Tadi melalui platform-platform yang ada Dari sosial media Itu mungkin bisa menjadi konteks dari Sarana uh, kita berbicara Kalau zaman dulu di lapangan terbuka nah, Mungkin sekarang melalui Wahana-wahana uh, media sosial Dengan nanti. media sosial Menulis. ya Iya betul menulis misalnya di koran-koran atau di selebaran-selebaran mungkin saat ini kita bisa menulis di banyak kan ada Instagram juga ada Facebook ada Apapun pun itu gitu ya. Iya iya iya, follower, sekarang, follower kita aja iya. kalau seribu dua ribu itu udah setara satu lapangan zaman Cokro kali ya, atau mungkin lima ribu sepuluh ribu gitu kan sekarang anak-anak anak-anak muda sekarang Instagramnya followernya sepuluh ribuan gitu itu udah kayak Pak Cokro dalam satu lapangan gitu ya, Mas Zainal Betul. <laughs> Oke. Okay, Mas Zainal, uh, yang terakhir ya. adalah uh, kita okay. harus bisa uh, masuk ke semua kalangan dan mengerangkul semua kalangan bersama-sama menepikan sebuah perbedaan-perbedaan yang kecil yang bisa memecah belah kita itu yang dilakukan oleh uh, Cokro dia merangkul semua perbedaan merangkul semua ideologi dan semuanya rukun di bawah tangkuan uh, Cokro walaupun di kemudian hari beberapa ada percikan dikit ketika komunis masuk dan memecah serikat Islam ya tapi secara personal dia sebagai tokoh yang mengayomi semua perbedaan dan ideologi itu, ya, ya, itu ya, ya. harus kita uh, tanamkan kita jangan egois, egosentris, egois dan tidak mau berkolaborasi dengan perbedaan dan kontribusi yang mereka miliki masing-masing. Oke oke baik terima kasih mas mas Zainal karena waktunya sudah 11.15. lima sebenarnya pengen diskusi lebih panjang gitu ya tapi kita harus dibatasi sama waktu kira-kira kita masuk ke sesi closing statement mas Zainal jadi mungkin closing statementnya saya ingin arahkan kepada langsung ke langkah konkret gitu ya. Kira-kira Mas Zainal bisa uh, bisa di uh, share ke teman-teman anak-anak muda sekarang apa nih yang bisa dilakukan sekarang hari ini gitu ya setelah sesi ini, besok, minggu depan dan seterusnya supaya apa yang kita diskusikan hari ini itu langsung real gitu. Pesan untuk teman-teman anak-anak muda di Indonesia, silakan Mas Zainal. Ya. Yang pertama adalah kita harus berbuat sekecil apapun tapi uh, punya nilai manfaat yang besar ya di masa pandemi ini kita misalnya bisa memberikan sumbangan sekecil apapun mungkin tadi di pemimpin apa di base juga ada ya untuk sumbangan APD dan seterusnya itu bagian dari kontribusi kecil tapi benar-benar besar ya kemudian hal-hal eh, lain lah di lingkungan terdekat kita memberikan inspirasi berkontribusi dalam konteks eh, lingkungan tersebut di yang lebih besar lagi kita harus menyebarkan gagasan inspirasi baik melalui apapun dalam bentuk video, gambar, tulisan, uh, aktif di organisasi tertentu dan seterusnya, ciptakan ruang-ruang itu untuk menjadi role model bagi generasi-generasi uh, berikutnya, bagi teman-teman kita, sehingga akan banyak role model-model yang diciptakan sehingga manusia-manusia Indonesia menjadi manusia-manusia yang uh, positif, yang punya nilai lebih. Dan yang terakhir, uh, country, uh, apa, apa namanya uh, segmen saya adalah uh, pemimpin besar itu uh, bukan lahir dari mulutnya yang besar atau kepalanya yang besar, ya pembual atau yang sombong ya kepala besar tapi dari uh, karya dan kontribusinya yang uh, berarti yang besar oleh karena itulah uh, berkarya dan berkontribusilah karena itulah akan menjadi ingatan semua orang akan dirasakan oleh semua orang dan uh, nama kita tidak akan mati ketika kita sudah tiada itu aja dari saya oke wow mantap sekali Mas Zainal jadi yang diingat oleh Uh, apa di masa depan gitu ya adalah kontribusinya kita gitu bukan mulut kita yang besar saja gitu ya bukan kesombongan tapi adalah kontribusi dan produk kita yang besar tadi yang mampu memberikan perubahan kepada lingkungan sekitar kira-kira begitu ya Mas Zainal. Baik, terima ya. kasih sekali Mas Zainal sudah hadir di sesi pagi ini, sesi pembuka Lead the Fest di pagi ini. Mudah-mudahan teman-teman anak-anak muda, calon pemimpin bangsa uh, di masa depan juga banyak belajar banget gitu ya dari uh, tadi Pak Cokro Aminoto rumahnya dan juga bagaimana anak-anak muda pada saat itu uh, memikirkan bangsanya meruntuhkan tembok-temboknya gitu ya membangun ruang supaya berdiskusi dan uh, memiliki perasaan yang sama dan visi yang sama untuk Indonesia uh, menang bersama kira-kira begitu ya Mas Zainal terima kasih Mas Zainal atas uh, kehadirannya sehat-sehat uh, selalu Mas Zainal kasih, ya. sampai sampai bertemu sama -sama lagi salam kesehatan salam kesehatan semuanya terima kasih mas Zainal. Terima kasih, assalamualaikum. waalaikumsalam. oke jadi uh, itu tadi sesi pertama kita hari ini teman-teman uh, terima kasih sudah sudah hadir uh, sedikit merangkum hasil diskusi kita hari ini adalah anak-anak uh, tadi para pahlawan besar di masa lalu mereka itu sudah menjadi sosok yang besar bahkan sejak mereka muda gitu ya muda tadi disebutkan bukan 30 40 muda itu berarti belasan Jadi kalau teman-teman di sini teman-teman SMA, teman-teman yang masih kuliah justru di, di umur-umur teman-teman inilah mereka dulu memikirkan berpikir berat, memikirkan bangsanya gitu ya. Lalu di umur 30 mereka sudah 20 akhir, di umur 30 para tokoh bangsa sudah mulai membuat pergerakan mungkin kalau dikontekstualkan di zaman sekarang membuat komunitas gitu ya, membuat membuat perkumpulan, membuat gerakan, jadi yuk teman-teman uh, tidak ada namanya terlalu muda, justru di umur kita sekarang lah uh, kita bisa membuat sesuatu yang besar untuk uh, Indonesia. Dan uh, sebagai closing statement saya juga mengingatkan bahwa di Let the Fest tahun ini kita mengangkat misi menang bersama, uh, uh, supaya Indonesia bisa menang bersama melawan musuh-musuhnya gitu ya, uh, bisa dikontekstualkan dalam bentuk pandemi sekarang, bagaimana kita bisa menang bersama lawan pandemi bagaimana kita bisa menang bersama melawan kebodohan, bagaimana kita menang bersama melawan perpecahan gitu ya. Jadi semuanya uh, kita bisa lakukan. Dan salah satu rangka konkret yang bisa kita lakukan juga dengan membantu teman-teman uh, nakes yang sedang berjuang di, uh, di peperangan melawan pandemi gitu ya dengan berdonasi teman-teman. Silakan teman-teman uh, semua berdonasi melalui wecare.id slash atau garis miring menang bersama. Dengan, jadi dengan generasi, dengan narasi gotong royong di tengah pandemi ini, uh, dengan tadi hashtag menang bersama, semoga kita semua bisa segera keluar dari krisis uh, ini, gitu ya. Dan kita bisa menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih baik lagi. Terima kasih buat teman-teman semua atas sesinya hari ini. Terima kasih sudah hadir. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya uh, moderator sesi pertama, Dharmaji Suradika, uh, undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih Kak Aji untuk sesi dan untuk memandu sesi tadi ya. Seru banget nih aku nyempetin diskusinya tuh kayak wah iya ya, sebagai anak muda tuh enggak ada sebutan terlalu muda untuk berkontribusi ya. Bahkan teman-teman ya, di sini benar banget ya Kak Aji ya, seperti yang dilakukan ya. Kak Aji dan teman-teman Pemimpin.id yang mencoba mengajak lebih banyak anak muda. Kebetulan dari pemimpin.id kita juga membuka kolaborasi sebanyak-banyaknya ya Kak Aji bersama ya, komunitas bener. di daerah. Bener. Salah satu rangkaian dan, yang, hmm, gimana Kak Aji? Ya dan dan di pemimpin.id juga semuanya muda gitu ya. Jadi bahkan aku pun paling tua gitu di pemimpin.id. Jadi teman-teman gak ada namanya terlalu muda kita semua bisa memulai perubahan dari sekarang bener hmm. banget karena kita percaya semua orang adalah pemimpin nih teman-teman jadi jangan sampai teman-teman merasa aduh po, aku belum siap ya nggak apa-apa teman-teman kita siapin bareng-bareng kita belajar bareng ya di pemimpin.id hmm. oke okay. asik banget nih tadi diskusinya insightful banget aku belajar banyak tentang hmm. gimana sih kita sebagai anak muda bisa berkontribusi gimana hmm. sih kita malah sebagai anak muda sekarang yang siap menjadi pahlawan masa depan ya Kak Aji ya. Jadi teman-teman jangan ragu, jangan takut, yuk kita gerak bareng di sini. Karena Indonesia ini luas banget, masih butuh banyak peran teman-teman di daerah, dimanapun untuk ikut menyelesaikan masalah di daerah-daerahnya. Kalau kata Kak Aji itu aku sering ingat Kak Aji itu selalu bilang daripada kita menyalahkan salah satu pihak, mendingan kita gerak bareng untuk memberikan solusinya bareng-bareng kayak gitu. Jadi menjadi lilin-lilin kecil di daerah kita masing-masing. Oke, okay, terima kasih banyak ya buat Kak Aji selaku moderator. sama sama. Pada ya. Terima kasih Kak Aji. Sehat-sehat uh, selalu terima kasih. ya. Sehat-sehat selalu, Hasna. Teman-teman semua, thank you. Thank you, oke okay. terima kasih juga aku sampaikan buat Mas Zainal Searlir Langga Dan juga Mas Asep Kambal ini yang udah ikutan diskusi di pagi hari ini Oke okay. boleh ya teman-teman ditulis di kolom komentar Apa aja sih insight yang teman-teman dapat nih nih Jangan lupa juga share keseruannya di Instagram story teman-teman Semoga teman-teman bisa belajar banyak dari para pahlawan kita terdahulu ya teman-teman. Jadi kita bisa ngopi paste semangatnya untuk kita di masa ini. Jadi biar kita yuk kita bareng-bareng membangun Indonesia masa depan. Oke, okay. nah teman-teman, seperti yang teman-teman tahu ya, kalau Lead the Fest ini merupakan rangkaian acara berkelanjutan. Jadi, jangan live dulu karena kita bakal terus ada sesi webinar setiap harinya yang tetap berlangsung di link yang teman-teman saksikan sekarang, kayak gitu. Jadi, kalau pengen makan, kalau pengen uh, istirahat dulu silahkan istirahat nanti, tapi jangan live ya, karena kita bakal lanjut uh, sesinya di sini juga. Nah, teman-teman. Bisa banget menyaksikan Lead the Fest 2021 di Pemimpin ID University dan aplikasi video yang merupakan partner resmi untuk live streaming Pemimpin.ID. Lead the Fest tahun 2021 ini dari Pemimpin.ID. Oke, okay. nah teman-teman untuk Lead the Fest ini juga kita didukung oleh PT Paragon Technology and Innovation serta rekan-rekan media resmi yaitu Metro TV, Media Indonesia, dan Medcom.id juga dukungan dari para kolaborator organisasi yang turut menyukseskan pelaksanaan acara Lead the Fest 2021. Oke okay, teman-teman tadi kita udah diskusi lebih banyak tentang gimana sih peran pahlawan apa yang bisa kita contoh dari para pahlawan teman-teman yuk kita contoh dengan cara paling minimal adalah kita ikutan gotong royong dalam donasi menang bersama di mana Donasi ini yang kita ajak teman-teman di sini kita kolaborasi sama wecare.id dalam rangka untuk pengadaan 1000 APD nih untuk nakes-nakes ataupun supir ambulans yang masih berjuang di garda terdepan ya teman-teman. Karena pada kenyataannya masih butuh banyak APD di lapangan dan kita semua harus bisa bergotong royong nih sisihkan uh, sedikit dari uang kita untuk berdonasi untuk membeli APD Nah, teman-teman bisa langsung ya berdonasi melalui link yang ada di bawah ini, yaitu di wikia.id slash menang bersama. Jangan lupa teman-teman bisa donasi mulai dari seribu rupiah saja. Oke, teman-teman untuk daftar absensi yang dari tadi nanyain link absensi, jangan lupa untuk absen di link yang dibagikan oleh panitia di kolom komentar teman-teman dan uh, pengisian absensi ini hanya dalam waktu satu jam jadi pastikan teman-teman beneran ikut sesinya dan juga uh, berdonasi ataupun berdonasi jadi uh, bisa mendapatkan sertifikatnya oke okay. seperti yang aku mention di awal ya kalau di setiap sesi kita bakal ada merchandise kira-kira siapa nih yang tadi ikutan share keseruan dari webinar sesi ini di Instagram Story-nya? Oke, okay, tadi kita dari tim pimin uh, ataupun admin pemimpin Indonesia kita sudah menyeleksi nih siapa sih yang bakal jadi pemenang dari sesi ini dan yang mendapatkan giveaway dari sesi webinar hari ini kita bakal memberikan hadiah eksklusif dari Lead Devex. Oke, okay. buat teman-teman yang belum beruntung nanti nggak apa-apa teman-teman bisa ikutan untuk giveaway di sesi webinar selanjutnya karena kita masih banyak hadiah yang bisa teman-teman dapatkan. Oke, okay. aku langsung sebutin aja ya untuk pemenang giveaway di sesi pada hari ini selamat kepada Putri. Putri Talita Cantika, nama Instagramnya Putri Talita Cantika dan juga at Serintri underscore. Oke, okay, selamat ya kepada Putri Talita Talia Cantika dan juga Serintri. Nanti akan dikontak oleh admin untuk informasi mendapatkan merchandise-nya kayak gimana. Oke, okay, teman-teman. Boleh yang lain nanti ikutan share ya keseruan Lead the Fest biar teman-teman juga berkesempatan nih untuk dapatkan merchandise dari kita. Oke. Okay. Oke, okay, nah teman-teman bertanya-tanya enggak sih? Habis ini kita ada sesi apa ya? Oke, okay, aku bakal share untuk rangkaian acara selanjutnya. Teman-teman jangan kemana-mana. Karena kita bakal ada rangkaian webinar seri selanjutnya. Yaitu kita bakal ada... Webinar series tentang pendidikan nih temanya membahas tentang accelerating futurist leadership through education. Gimana sih peran pendidikan bisa berkontribusi untuk meningkatkan semangat kepemimpinan dalam diri anak-anak muda di Indonesia? Yuk kita bahas bersama Bapak Widya Priyahita Puji Budijo selaku staf khusus Kementerian Sekretariat Negara RI. Lalu ada Ibu Amanda Wit. Darmono selaku chief of teacher inisiatif dari Zenius dan juga ada Bapak Ivan Ahda selaku ketua jaringan semua murid semua guru. Nah, nanti di sesi pada siang hari ini jam 1, teman-teman kita akan ditemani oleh moderator kita yaitu Tia Muhammad Reza yang merupakan head of learning and development dari pemimpin.id. Oke, okay, teman-teman jangan sampai kelewatan ya. Kita bakal mulai Pas jam 1 siang jadi teman-teman boleh istirahat dulu nanti dan tetapi sebelum itu teman-teman uh, saya juga akan menemani teman-teman pemimpin muda dengan informasi mengenai lead the face dan acara menaik lainnya jadi stay tune terus ya teman-teman.